Setiap musim penghujan tiba, saya selalu merasa girang dan menyambutnya dengan sukaria. Menyukainya bukan karena sentuhan melankolis atau karena dapat menyembunyikan kesedihan di dalam hujan. Pula bukan karena narasi ala rintik sedu yang mendayu emosi, melainkan karena musim penghujan merupakan momentum yang menjadikan suatu permainan menjadi terasa lebih seru dan menggairahkan. Bermain bola di tengah hujan selalu menyenangkan, bukan? Kegembiraan sederhana itulah yang membuat saya menyukai hujan pada saat masih menjadi bocah ingusan. Bahkan, saking menyukai bermain di tengah hujan, saya harus menyembunyikan satu celana di sebuah rumah kecil bekas rumah almarhum kakek saya. Saat itu, rumah itu dijadikan penyimpanan barang-barang bekas seperti kayu bakar. Hal ini saya lakukan agar sekembalinya ke rumah tanpa membawa pakaian basah. Tentu saja untuk menghindari kemarahan atas kecemasan seorang ibu jika mendapati anaknya sakit gara-gara bermain hujan. Sebagaimana ketika seorang bocah yang mengeringkan rambutnya dan menunggu bola mata tak lagi memerah setelah lelah menyelam di sungai. Lantas kembali ke rumah membawa rasa lapar tanpa ketahuan telah bermain di sungai. Hal ini juga sudah barang tentu tak lepas dari masa kanak-kanak saya. Namun, kegembiraan dan kebebasan seorang bocah mau tak mau direnggut oleh usia. Berbagai kegelisahan mulai menyerang sekalipun pada saat menghibur diri. Kegelisahan semacam ini kerap saya alami ketika berada di suatu ketinggian. Alih-alih melupakan persoalan yang ada, justru pendakian yang saya lakukan memberikan kesadaran baru, yakni kesadaran lingkungan. Kesadaran ini membawa persoalan baru yang harus dipikirkan. Menjadi kegelisahan baru yang berkecamuk dalam pikiran. Berangkat dari kegelisahan inilah saya kerap nyinyir terhadap suatu kebijakan yang berpotensi merusak kelestarian alam. Berawal dari sebuah pernyataan yang saya pikirkan sendiri. Suatu keindahan terlalu sayang jika dirusak dan disia-siakan hanya demi logika pasar yang kerap menimbulkan berbagai krisis. Dan sungguh disayangkan, bila suatu perjalanan seperti pendakian hanya berorientasi sebagai penghapus penat di balik senja-senjaan. Padahal dalam perjalanan, selain dapat membangunkan kesadaran lingkungan, kita juga dapat menggali nilai-nilai kemanusiaan yang dari waktu ke waktu semakin menipis. Bukankah betapa naibnya kita jika pernyataan alam raya adalah sekolahku hanya sebatas jargon? Perjalanan adalah pengalaman, betapapun kecilnya, terlampir sebagai pelajaran. Perjalanan meski diterjang hujan, jejak langkah takkan hilang, tercatat dalam sejarah ingatan. Seperti perlawanan terhadap perusak alam, hidup sepanjang zaman sebagai warisan kebaikan.